Wilayah Waduk PT KTI Cikangkil. Cikangkil tujuan telah terjadi peristiwa perang sarung. Ya, perang sarung yang dilaksanakan oleh kelompok tadi, ada 3 kelompok. Dan kemudian saudara R, ya, yang selanjutnya mengundang melalui grup WhatsApp namanya Perang Sarung, ya, dan kelompok dari anak-anak Perang Menuju, saudara I yang mengajak teman-temannya yang masing-masing berkenaan. Sarung yang diikat di ujungnya seperti yang kita hadirkan di depan, ya, kita identifikasi, ya, para pelaku-pelaku yang mengamankan 10 orang, kemudian kita panggil orang tuanya, kita laksanakan pembinaan, ya, langsung pembinaan, kemudian kita patut atau tidak patut untuk dilakukan, ya, karena satu, karena merupakan masa pandemi COVID-19. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.